Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Beri Torani BT untuk blogger negeri di bawah payung. Okey, hari ini saya ingin berkongsi tentang pernah hari itu saya ada kongsi mengenai take it ni. Inilah dia take it Faber Castell, nampaklah. Faber Castell take it TACKIT. Anda boleh lihatlah apakah fungsi dia. Antara fungsi dia inilah untuk lekatkan holder action cam ni di mana-mana tempat lah. Okay. Cuma saya tidak belum lagi ada buat review tentang ni. Sekarang saya akan buat review di mana saya akan letakkan tag it ni, holder ni di sinilah. Di mana-mana lah. Yang penting seperti nampak di depan sini kah? So nanti kita akan lihat hasil dia sama ada kuat atau tidak. Harga tiketnya di bawah RM10 kalau tidak salah saya. Okay, anda boleh dapat di macam saya di Tuaran, boleh dapat di CKS, di Popular pun ada kalau tidak silap, di Stationery pun ada. Anda pandai lah cari. Okay, so macam mana dia punya anu, macam mana dia punya ketat. Dekat di depan cerminnya supaya nampak. Buat macam buat apa? Macam buat kuih. Kita lihat sini di depan. Kema sudah bersimpan. Ya. So nanti saya akan jalan, akan tes dan saya akan bawa family ke kita di tempat ipar. So ipar saya baru bersalin, selamat bersalin. Kalau mau kuat lagi, kasih banyak-banyak tekit lah. Jadi kalau bagi saya ini sudah cukup. Ya. Tekit ini dia kalis air, nah. Kalis air juga. Oke. Lebih banyak lagi kuat lah. Dia punya kekuatan gam. Dia bukan gam, dia jangan cakap apa. Dia kira macam gam juga tapi bukan gam. Kalau gam dia terus melekatkan. Yang ini dah boleh buka. Okay, saya simpan sini supaya saya nampak. Dan juga dalam sama kita tes. Kita tes kekuatan TKT cuma. Oke, saya akan kuat cuman ini. Kita akan tes, jom. Oke, sekarang sudah saya lekatkan AUSEC di depan cermin ini dan saya hanya rakam menggunakan remote control saja. Contoh kalau untuk rakam apa nih, tangkap gambar tekan merah. Oke, dia sudah tukar untuk gambar. Oke, untuk video yang warna putih dia otomatik akan rekam lah nampak warna merah tuh. So kita akan rekam nanti lah. Oke, jom kita ride, kita drive.
Oke, kalau kita lihat masih lagi melekat take it nih di cermin. Nanti kita tes lagi time pulang nanti. Sekarang kami mau Andoe mau pulang ke Tuara. Jom. Baiklah, rakaman untuk Ausek tidak dapat diteruskan karena seperti mana yang kita lihat sekarang cuaca begitu tidak mengizinkan untuk membuat rakaman di luar cermin ini. So, nasib juga sempat saya ambil Ausek sebelum hujan kuat. Start dari Tebobon, hujan sudah mulai turun dengan begitu lebat, dan sesudah kami sampai di Telipuk hujan ada renyai-renyai sedikit lah, gerimis mengundang. So sekarang kami sudah melepasi jembatan Gayang. Dan keadaan sini pun hujan juga seperti mana yang kita lihat sekarang. Sekarang sudah pukul jam berapa siang? 5 lebih. Nah, 5 lebih lah. Hampir jam 6 lah. Kami bertolak dari Kinar tadi. So nanti saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk membuka tiket ini tanpa ragu-ragu ataupun tanpa meninggalkan sebarang kesan yang ketara. Jadi itu sajalah rakaman ataupun review tentang tiket Faber Castle yang telah pun diletak ataupun dilekatkan di cermin kereta. Dan alhamdulillah masih lagi utuh tiket ini. Okeylah, jom kita sambung drive. Okey, sekarang kita sudah sampai di rumah. Ini adalah tiket yang tadi yang saya gam tu. Ini cara buka dia. Okey, nampak. Ini memang akan meninggalkan kesan lah, tapi kurang. So macam mana cara untuk kita mengurangkan kesan-kesan ini? Hanya tarik lah, ambil yang bekas-bekas ini. Kasih dekat ya, nanti dia akan ikut. Oke, memang ada bekas-bekasnya masih begini. Just begitu saja, selesai. Tidak ada apa-apa kesan yang mencacatkan. Lepas itu angkat balik lepas itu benda ini boleh pakai balik. Nah, itu kelebihan dia. Ya, bukan saja boleh jadi jam, dia boleh juga jadi talis air. Oke, saya selesai video sampai di sini tuh. Semoga bermanfaat. Nama dia ialah Take It Faber Castle. Take It Faber Castle. Ada di mana-mana kedai stationery.
dan juga mana-mana kedai yang jual-jual alat tulis lah. Okay, saya rasa video sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe channel saya Britora nih, BC Motovlogger Negeri di Bawah Bayu, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye-bye.